أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dalam surah Al-Hujurat ayat 11, Allah berfirman yang maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah sesuatu puak yang ini dari kaum lelaki mencemooh dan merendah-rendahkan puak yang lelaki yang lain. Kerana harus puak yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah pula sesuatu puak dari kaum perempuan mencemooh dan merendah-rendahkan puak perempuan yang lain. Kerana harus puak yang dicemoohkan itu lebih baik daripada mereka. Dan janganlah sesetengah kamu menyatakan keaiban sesetengah yang lain. Dan janganlah pula kamu panggil-memanggil antara satu dengan yang lain dengan gelaran yang buruk. Larangan-larangan tersebut menyebabkan orang yang melakukannya menjadi fasik. Maka amatlah buruknya sebutan nama fasik kepada seseorang sesudah ia beriman. Dan ingatlah, sesiapa yang tidak bertaubat daripada perbuatan fasiknya, maka merekalah orang-orang yang zalim. Okay, dalam Al-Quran tadi, Allah sebut jangan merendah-rendahkan puak yang lain, jangan mencemooh. Maksudnya kita tak boleh menghakimi orang lain untuk sedap mulut. Kita boleh judge orang lain, tak boleh suka-suka hati judge orang lain itu ini. Lepas, kita kenalah hormat orang lain, hormat keputusan orang lain, belajar terima keputusan orang lain. Lepas tu, tak bolehlah bila kita tengok dia kurang sikit dari kita, kita nak cakap, eh lantaklah aku lagi baik daripada dia kot. Apa nak hormat apa semua, tak bolehlah. Sebab semua orang sama je. Kalaupun lah, kalaupun kita tengok dia buat dosa sekalipun, kita tak boleh lah nak cop dia ni confirm lah, ahli neraka confirm. Confirm ahli neraka, confirm dosa dia mesti banyak punya. Maksudnya yang kita ni duk cakap, duk cakap buruk pasal dia tu, banyak dosa, banyak. Okay, dalam Al-Quran tadi, Allah sebut jangan merendah-rendahkan puak yang lain, jangan mencemooh. Maksudnya kita tak boleh menghakimi orang lain untuk sedap mulut. Kita boleh judge orang lain, tak boleh suka-suka hati judge orang lain itu ini. Lepas, kita kenalah hormat orang lain, hormat keputusan orang lain, belajar terima keputusan orang lain. Lepas tu, tak bolehlah bila kita tengok dia kurang sikit dari kita, kita nak cakap, eh lantaklah aku lagi baik daripada dia kot. Apa nak hormat apa semua, tak bolehlah. Sebab semua orang sama je. Kalaupun lah, kalaupun kita tengok dia buat dosa sekalipun, kita tak boleh lah nak cop dia ni confirm lah, ahli neraka confirm. Confirm ahli neraka confirm, dosa dia mesti banyak punya. Maksudnya yang kita ni duk cakap, duk cakap buruk pasal dia tu, banyak dosa, banyak. Kita ni yang duk cakap buruk pasal dia, yang duk hina-hina dia tu, macam lah banyak, banyak pahala sangat kan. Macam banyak amalan sangat. Mungkin lah pagi ni kita tengok dia buat dosa, tapi malam nanti kita tak tahu dia bertaubat ke, beribadat ke, bangun malam ke, tahajud ke, dia puasa, sunat ke, Isnin Khamis. Rasa dia yang pagi tadi tu, dia minta ampun malam tu, dah Allah ampunkan dia. Ha, kita ni yang dah rasa diri kita ni dah banyak kan. Sedang kita tahu Allah tu buka pintu taubat setiap masa, setiap hari, setiap saat dia buka pintu taubat ni. Setiap masa dia tunggu kita untuk bertaubat, untuk mohon. Boleh jadi orang yang kita tengok buat dosa tadi tu, lagi mulia di sisi Allah daripada kita ni yang dah rasa diri sempurna. Sebabnya standard ukuran kemuliaan tu bukan diukur dari segi harta, bukan diukur dari segi takhta, bukan diukur dari segi kecintaan kepada makhluknya. Tapi standard kemuliaan tu diukur dari segi takwa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contohnya macam kita berusaha setiap hari untuk memperbaiki diri kita, mana yang salah, mana yang so, dalam proses untuk membentuk, untuk baiki diri tu, kita tak ada nak banding-bandingkan dengan orang lain. Aku dah banyak amalan. Contohlah, ada seorang sahabat kita yang baru-baru belajar tutup aurat. Okay, tapi dia ni, hati dia lagi bersih untuk terima kritikan orang lain, untuk terima. Mungkin sentiasa menangis sebab bila dia teringat dosa-dosa dia yang lampau. Tapi kita ni yang dah ada juga yang sudah baik amalannya, tutup aurat dia sempurna, dia semayang, dia solat lima waktu, puasa tak tinggal. Tapi dalam hati dia ada perasaan dengki, ada perasaan melihat
maka segala amalan dia tu hanya menjadi sekadar amalan je lah. Tapi tak pernah menambah ketakwaan dalam hati dia. Tapi tak pernah tambah ketakwaan dalam dirinya. Sedangkan kata Rasulullah SAW, at-taqwa hauna. Taqwa itu di sini, dalam hati kita. Rasulullah kan ada cakap, fayakul khairan awli yasmud. Berkatalah yang baik. Kalau tidak, diam. Bulannya ada di sini. Pertama sekali, kita jangan judge. Jangan judge. Bila tengok orang dosa tu tak payah nak judge. Sebab kita pun tak sempurna nak judge orang lain. Siapa je lah kita ni nak judge orang lain. Lepas tu yang kedua, cakaplah benda baik. Tak payah nak cakap benda buruk orang. Okay, sekian. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.